Welcome back to H Live, dan seperti yang dijanjikan di studio H Live pada hari ini, kita ada Douglas Lim dan juga Joey. Selamat datang ke H Live. Terima kasih kerana mengundang saya. Okey. Dan juga terima kasih kepada Syahwat yang Syahwat. Aswat. Takut. Okey, bayangkanlah. Ini baru kata orang sedikit sebenarnya saja. Promotion dia. Mereka sebenarnya hadir untuk mempromosikan arena panggang. Bersiap sedialah untuk kau dipanggang oleh mereka. Cuba ceritakan sikit konsep arena panggang yang akan berjalan pada 28 September ini di Astro Warna. Dipersilakan yang bercakap, Joey. Panjang ceritanya. Yang bercakap, sebenarnya yang ada di dalam arena panggang semuanya berpangkat YB. Bukannya yang berhormat, tapi yang bercakap. Di mana kami ada lebih daripada 7 orang. 8 orang dan 2 guest. Antaranya? Setiap minggu ada guest. Okey. Dan guest ni akan bersiap sedia untuk dikutuk oleh korang? Ya, akan di bahan yang comel-comel lah. Benda yang tidak akan menyentapkan sesiapa. Tak terlalu keras. Yeah. Cuba try kita lah. Cuba try air dulu. Contoh dia macam... Bagi dulu. Ayah saya boleh terima. Yes. Okay. Hidung ni macam kucing air. Ya ke? Ya, hidung dia. Itulah sebabnya saya tak nak beli kucing. Betul. Busuk. Kucing busuk. Saya hidung dia pun busuk ni. Contoh. Comel kan? Contoh. Okey, saya boleh terima. Saya boleh terima. Depan TV boleh terima kan? Kalau hati saya nak tumbuk. Yes, okey. Mungkin selepas pada ni akan ada lagi. Siapa? Nak tanya, 8 orang tu siapa sebenarnya? Antaranya. Douglas Lim. Okey. Joey Lau. Okey. Johan. Okay. Flint Shawkin. Tadi dia ada keluar TV yang pasal susu punya kek. Aceh mungkin akan bawa anaknya sama bini menyusukan di arena panggang. Kita ada lagi Syarul Shiro. Ajak. Dan juga Jihad. Semua memang kalangan pelawak lah sebenarnya. Pelawak dan juga kawan. Pelawak dan juga kawan. Ya, sebab itu yang paling penting. Geng-geng kurang. Memang penting. Okey, tapi sebenarnya kan, bila saya tengok konsep The Rose dekat US dengan dekat sini, kat Malaysia kita buat arena panggang kan. Adakah kita kalau kat sini macam ada sedikit filter compact to diorang yang dekat sana? Sebab diorang tu macam very open kan? Yes. Kita kat sini macam mana? Sebenarnya kurang... kalau di overseas tu dipanggil arena punggung. Pasal diorang tidak menapis apa-apa pun. Kita tahu, kita faham culture kita. Saya minta maaf kepada Hollywood dan juga media barat. Itu langsung tidak benar. Dan saya tahu diorang pun tak tengok pun. Okey, tapi sebenarnya yang paling menarik dalam segmen-segmen dekat dalam arena panggang ni, apakah dia? Memang korang paling look forward tu. Dia tak ada menarik. Dia banyak nak menolak, takut. Banyak menolak, janganlah takut. Aku tak nak tanya apa-apa. Padahal comel. Tapi yang paling best bila guest datang, sebab guest akan datang. So, mula-mula kita akan sambut mereka. Selamat datang. Kamu ni memang hebat. Memang kipas dia baik. Lepas bila masuk arena saja, kita akan keluarkan gambar-gambar dia, perbuatan dia, ada kes polis. Matilah. Polis tersebut. Tak adalah mengaitkan sangat. Aswat. Kita nak tanya juga, kalau katakanlah, kita dah nampak ni kalangan pelawak, terfikir untuk ambil yang memang bukan daripada pelawak. So macam mana nak tengok reaction dia, mungkin pelakon ni lain, penyanyi lain ke. Kalau berani tengoklah. Memang kalau nak, kita dah semua orang datang. Tapi mereka kata faham yang sebenarnya ini semua untuk hiburan saja. Tak ada, walaupun ada yang kata mulut laser, macam kurang ajar. Tapi semata-mata untuk hiburan lah pada saya lah. Okay, tapi kan nak dibandingkan semua guest-guest yang kurang yang dalam arena panggang ni, who surprise you the most? Yang macam nampak macam mula-mula serius, macam ketat, nak tumbuk kalau, muka kalau kan. Kalau kita cakap, dah tak surprise kan? Ya, betul. Bagi latih sikit. Saya kena tengok lah. Antara, okeylah, saya beritahu satu. Antaranya, Donald Trump. Donald Trump datang hari nak panggang ke? Dia semua betul-betul je Donald Trump. Ingat, dia pun tak tengok. Okeylah, jadi kepada mereka yang mungkin nanti arena panggang ni, boleh bagi kata orang pesanan sikit kepada mereka yang nak menyaksikan arena panggang di Astro Warna. Buka mata. Itu adalah antara yang agak penting. Kena buka mata. Remote jangan hilang. Ya, untuk tengok rancangan ini. Pada hari Jumaat, kalau boleh, jangan pergi kerja lah. Pukul 10. 10 malam. 10 malam. Mana tahu dia kerja guard dia. Ya. Shift malam, call center. Kalau rasa anda kemurungan apa semua, tengok kami.
Yeah. Ada setiap Jumaat 10 malam iaitu Arena Panggang. Jual akan lebih murung. Jangan beritahu. Okey, kepada mereka yang nak tengok selebriti-selebriti kesayangan anda dipanggang oleh orang-orang ini, pastikan anda tonton Arena Panggang di Astro Warna setiap hari Jumaat pukul 10 malam bermula 28 September ini. Okey, kita dah tutup dah ni kan? Dah habis ni? Habislah. Everything ya? Tak sanggup dah. Tak sanggup. Okey dah. Dah habis dah. Okey, Bella, Ashley akan berhenti di sini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga Twitter. At official Hashlife. Saya Suat Jalil. Dan saya Hana Ismail. Dan saya Sigasa Bersyahwat di sini. Kita jumpa. Saya akan pergi sekarang. Kita jumpa lagi. Join out. Yo. Bye.